Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Lisiana Al-Ula. Hari ini aku sama suamiku lagi sibuk mengerjakan apa itu? Kita lagi renov tipis-tipis rumah kita, rumah mini kita. Lagi ganti les plang. Apa kan namanya? Les plang? Bukan? Les ya? List tembok nih. Ini kan pertama warna coklat ya. Ini sebenarnya warnanya tuh sama kayak pintu, kayak list pintu nih. Tapi kita ganti jadi warna hitam. Ini yang sudah kelihatan rapi banget pekerjaan suamiku ini. Masya Allah. Coba kita lihat. Wow, coba say hello. Halo, halo. Kita lagi sibuk-sibuk. Mm-hmm. Kalau lagi bekerja begini lebih enak banget ditemenin sama lagunya Blackpink. Oke. Okay. Ini nggak tahu ini nanti kena hacita apa enggak. Oh. Ini merek apa ya sayang? Pakai merek apa? AM 153. Tidak menyerap air, mencegah jamur dan lumut. Hah? Mencegah jamur dan lumut. Berarti buat lemari itu juga bisa ya? Catanya lemarinya. Daya rekat tinggi, tahan lama, tahan sinar UV, tidak merubah warna, hasil hitam elegan, memperindah corak batu. Berarti ini sebenarnya untuk batu alam, tapi kita pakai untuk melapisi ini bagian bawah ini. Karena sebenarnya kita itu awalnya kan pakai yang warna ini ya, warna coklat ini. Tapi dia tuh kena air, misal kita lagi ngepel, dia tuh luntur. Jadi sininya nih susah kalau ngepel bagian pinggir-pinggir sini nih. Dan akhirnya air pel-pelannya itu langsung hitam coklat gitu. Jadi kita ganti aja yang lebih darurat. Habis itu ganti ke kamar apa ininya yang dipindah? Kamar aja dulu atau ini? Kamar dulu kali. Biar ininya agak kering kan. Tapi langsung ini. Kalau langsung ya. Ini kan sebenarnya kita kamar ruang tidur tuh di sini ya. Tapi karena kita tuh males gitu loh di kamar. Karena di kamar itu enggak ada TV. Sedangkan TV-nya kan di luar. Jadi karena kita tinggalnya itu cuma berdua, masih berdua. Jadi kasurnya kita pindah ke ruang tamu. Karena kita juga enggak pernah punya tamu. Jadi kita kamar ruang tamunya dipakai untuk tidur. Jadi kalau pas ada tamu gitu ya, yang jarang-jarang ada tamu ini, ketika ada tamu, kasurnya dipindah. Karena tamunya udah pergi, kasurnya dipindah lagi ke depannya. Oke. Okay. Kalau suamiku kan lagi ngepel apa namanya tuh? Kalau suamiku yang ngecat, kalau aku yang bersihin yang bagian bawahnya. Ikutin terus. Nah kalau aku bagian ini kan ini masih ada yang kotor-kotor nih. Bagian bawah nih yang kelebihan yang jatuh-jatuh noda-nodanya di bagian bawah ini harusnya. Bombay.
ini harus bersih bawahnya. Ini kita udah lanjut di kamar, di kamar utama. Nanti rencananya ini lemari juga mau dicat. Kenapa? Karena lemari ini bahannya jelek, karena bahan olimpik gitu loh. Jadi kalau kena lembab dia tuh ini, dia tuh berjamur gitu. Nih, ini aja aku ngebersihin beberapa, satu kali, baru satu kali sih gue ngebersihinnya. Karena kan ini juga masih baru. Ini dalamnya tuh biasanya berjamur gitu, padahal udah nggak ditempel ke tembok ya. Jadi Niki, ini nanti dalamnya kalau bisa mau kita cat juga biar nggak lembab, biar nggak berjamur. Terus ini lagi di ngecat di bagian kamar ya. Kelihatan kalau gelap-gelap begini. Hmm. Aku lapar, tahu makan yuk. Hmm. Abis ini udah kali ya. Hmm. Dikit lagi. Oke guys, gitu dulu kegiatan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menongkrong. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.